Selamat malam, mohon izin Komandan melaporkan dari TKP Tanjakan Cetepus. Kepala Polsek Kadungora Kompol Krisna Irawan mengatakan, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Jumat, 21 Oktober 2022, malam menyebabkan banjir. Bahkan, banjir merendam jalur utama Bandung-Garut, tepatnya di wilayah Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Hujan deras menyebabkan jalan raya Bandung-Garut terendam, begitu juga jalur rel perlintasan kereta api terendam sehingga mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Anggota di lapangan sedang melaksanakan pengaturan arus lalu lintas, kata Krisna Irawan saat dihubungi wartawan di Garut, Jumat malam. Ketinggian banjir di jalan raya maupun di pintu perlintasan kereta api diperkirakan sekitar 50 cm sampai bantalan rel kereta api tidak terlihat. Bantalan rel di perlintasan kereta api tidak terlihat karena terendam banjir, ujarnya. Selain banjir melanda jalan utama Bandung-Garut, bencana alam longsor juga terjadi dan menutup jalur alternatif Bandung-Garut lintas Kamojang, Kecamatan Samarang. Kepala Polsek Samarang Kompol Jajang Rahmat membenarkan adanya tanah longsor yang terjadi di 4 lokasi. Semoga warga di sana baik-baik saja ya.